yang aku bersekolah di sekolah baru. Berteman dengan teman-teman baru dengan harapan mereka bisa menerima aku dengan baik. Karena aku orang yang susah berkembang. Woi, culun. Nih. Woi, culun, buahan kasih kita semuanya. Tapi apa? Alah, lo kayaknya lo pindah sampai mandi caper ke guru.
gini aja nggak bisa. Buat. Woi, mana tugasnya? Maaf, belum selesai. Besar gak becus. Terus tugas kita gimana? Langsung ikut kita yuk. Seru banget ya tadi di kantin. Iya tuh. Diam. Curhat. Diam. Nangis mana? Kabur. Ada apa kalian datang kemari? Jadi kita ingin menunjukkan sesuatu. Kami ingin menunjukkan videonya. Ini sudah keterlaluan. Saya akan laporkan ini kepada kepala sekolah. Jadi ibu ya, mohon. Permisi pak, saya mau mengajak mereka ke sini. Baik, kalian silakan duduk. Baik, dari lapor yang saya dapat dari wali kelas kalian telah melakukan tindakan perundungan terhadap siswa baru. Jadi mulai hari ini, bapak skors kalian selama 2 minggu. Sampaikan pesan ini kepada orang tua kalian. Pak, jangan pak, saya minta maaf pak. Pak, mohon pak, jangan pak. Ini sudah keputusan dari sekolah, kalian harus menerima itu. Baik pak. Inilah yang kita tunggu-tunggu, juara pertama. Setelah kejadian itu, Kirana dan teman-temannya perlahan merubah dirinya di kelas masing-masing. Dan aku lebih bebas untuk belajar, lebih aktif di kelas, dan mempunyai teman-teman.